mendorong dan memberi semangat agar kita tetap berkarya dan bekerja sesuai dengan SOP. Untuk itu kami berpesan, janganlah takut dibanti. Kita di belakang ada penegak hukum yang siap membantu dan mensukseskan pekerjaan kita. Gitu, terima kasih. Satu, mengucapkan bela sungkawa terhadap korban, intinya keluarga diberi ketabahan. Nomor dua, kami mendukung langkah-langkah kepolisian dalam menangani kasus di Sukolilo ini. Yang ketiga, kami sebagai wakil dari rental, kami kerja pagi sebagai rental dari Jawa Tengah dan nasional, ingin mendorong dan memberi semangat agar kita tetap berkarya dan bekerja sesuai dengan SOP. Untuk itu kami berpesan, janganlah takut dibanti. Kita di belakang ada penegak hukum yang siap membantu dan mensukseskan pekerjaan kita. Gitu, terima kasih. Sampai sejauh ini ada imbas kan dari kasusnya terkait dengan imbas? Kalau masalah imbas melalui medsos itu memang ada kabar-kabar, tapi sejauh ini insya Allah masih ada kepercayaan kepada masyarakat luas bahwa kita tetap solid dalam usaha perintalan di Kota Pati. Prosesnya gimana sih untuk mengambil mobil rental yang sudah dikembalikan oleh penyewa itu? Itu kalau di kita itu pakai SOP, dalam arti kita setiap ada permasalahan kita itu ada kronologi. Apabila kita ada pelepasan unit, kita itu SOP, sama kita izin nomor satu ke kepolisian setempat, polsek, apa RT, apa RW. Yang penting kita harus benar dalam usaha. Kita tidak mau ada isu-isu yang bawa kita bermain apa. Tapi ada kesalahan prosedur dalam pengambilan rental seperti sekalian seperti ini? Kita belum tahu, dalam arti masih dalam penyidikan dan masih penyidikan polisi. Jadi kita cuma mengikuti alur saja. Yang penting saya menghimbau kepada rental-rental tetap semangat untuk bekerja.